Sanas tidak menjelaskan tetapi menambahkan, dia adalah Kinan Aditama, yang menyebabkan kakakmu Amel kehilangan perusahaan kesayangannya. Gadis itu melebarkan matanya karena terkejut. Itu dia, itu benar, perhatikan baik-baik wanita yang tidak tahu malu itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan tetapi sekarang ada di rumah presiden untuk membantu menyembuhkan penyakit presiden, jadi semua orang menyebutnya sebagai dewa obat. Tidak tahu obat tapi dia ada di sini? Gadis itu tiba-tiba marah. Tatapannya yang jatuh pada Kinan berubah menjadi jahat. Ketika Kinan melewati mereka, dia berteriak dengan kurang ajar, "Kamu berhenti di situ." Kinan melambat hingga berhenti dan berbalik untuk menatapnya dengan dingin. Gadis itu mengamatinya dengan sikap merendahkan dan menyeringai. Wanita yang tampak normal dan saya pikir Anda akan memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Kinan tidak menjawab dan melirik Sanas di samping gadis itu. Seperti yang dia harapkan, Sanas tersenyum puas. "Kamu Kinan?" Gadis itu menjadi lebih agresif ketika Kinan tidak menjawabnya. "Kudengar kamu tidak tahu obat, tapi entah bagaimana kamu menemukan jalanmu di sini, bagaimana kamu bisa mengatur sesuatu yang tidak tahu malu seperti itu?" Sanas menambahkan bahan bakar ke api. Bagaimana lagi dia bisa mencapainya? Dia menemukan dirinya pria yang baik untuk dilekatkan. Siapa dokter yang begitu buta itu? Gadis itu ikut bermain. Sanas menggelengkan kepalanya seolah kecewa. Itu adalah dokter Lucky. Dokter Lucky, gadis itu terkejut. Cucu kakek Abraham, tepat sekali. Gadis itu memelototi Kinan dengan lebih marah. Kesan dia tentang Lucky bagus, dia adalah kakak laki-laki yang pekerja keras dan tampan. Bagaimana dia bisa tergoda oleh seseorang seperti Kinan? Dia merasa marah padanya. Selanjutnya, Kinan telah menyakiti Amel, adik perempuan Sanas. Orang favorit gadis itu di seluruh dunia adalah David, jadi dia pasti akan membantu mengurus Kinan untuk mereka. Kamu Vixen yang kejam, kamu merayu saudara Lucky untuk membawamu ke sana. Kamu sangat tidak tahu malu dan berani. Tidakkah kamu tahu di mana kamu berada? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa seperti dirimu. Bagaimana bisa seorang wanita tidak berguna seperti dirimu berada di sini? Bersikaplah cerdas dan kemasi tasmu dan pergi. Jangan membuatku memanggil penjaga. Siapa kamu? Kinan bertanya tiba-tiba. Niatnya murni, dia benar-benar hanya ingin tahu identitas gadis itu. Senyum puas gadis itu berubah lebih besar dan hinaan dan cemoohan di matanya semakin dalam. Dengar baik-baik, aku adalah Celci Gustama, presiden adalah pamanku dan presiden Nyonya adalah bibiku. Aku berasal dari keluarga Dharmawangsa yang terkenal. Jadi pergilah dari sini sekarang karena aku memiliki hak mutlak untuk memutuskan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Apakah begitu? Kinan menjawab dengan singkat sebelum pergi. Celci tercengang. Dia pergi begitu saja. Anjing, apakah dia tuli? Beraninya dia mengabaikanku? Kak Sanas, apakah dia baru saja meledakkanku? Celci menunjuk Kinan dan menuntut dengan marah. Sanas tidak menyangka Kinan akan begitu kurang ajar, tapi dia senang menyaksikan perkembangan ini. Dia menghibur Celci, "Celci, jangan marah pada wanita seperti dia. Dia sangat arogan atau bagaimana dia bisa menghabiskan perusahaan kakakmu Amel dengan begitu mudah?" "Arogan?" Celci meludah. "Wanita seperti dia berani sombong di depanku? Ayo, kita mengadu pada bibiku. Kita akan membuatnya mengusir wanita tak tahu malu ini." Sanas berkata dengan susah payah, "Kurasa aku tidak bisa, aku harus kembali bekerja. Tubuh pamanmu memburuk, aku harus menghadiri pertemuan dengan dokter lain." Celci menjawab dengan penuh pengertian, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, aku akan pergi mencari bibi sendiri." Dia pergi dengan cepat. Sanas tersenyum saat melihat Celci pergi. "Kinan,
Kita akan melihat apakah kamu bisa apakah badai ini. Kamu bilang aku tidak bisa membuat keputusan untuk memaksamu pergi. Ya, aku menemukanmu seseorang yang bisa mengusirmu. Nyonya Presiden tidak bisa memiliki anak, jadi dia menjaga Selsi di sisinya setiap saat. Jadi di satu sisi, Selsi sekuat Putri Presiden. Keluarga Dharmawangsa yang berasal dari Selsi adalah salah satu pendiri, jadi kekuatannya tak terukur. Kali ini Kinan menginjak kaki Selsi, jadi tragedi pasti akan menimpanya. Seorang pewaris seperti Selsi yang dibesarkan di pangkuan mewah tidak tahan orang tidak membungkuk di depan mereka. Mereka diberkati sejak lahir, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang sangat serius, semua orang akan menutup mata atas apa yang mereka lakukan. Adalah satu hal bagi Kinan untuk mempertahankan kesombongannya di kota T, tetapi di kota A di mana bangsawan berkeliaran di lingkaran sosial, satu kesalahan kecil dan hidupnya bisa berakhir. Selsi ini pasti memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidup lemah Kinan jika dia mau. Selanjutnya, dia dekat dengan keluarga Alvarendra dan naksir David sejak lama. Oleh karena itu bukan pertanda baik bagi Kinan. Sanas dengan gembira menunggu berita tentang pengusiran Kinan. Selsi tidak mengecewakan dan bergegas ke Nyonya Presiden untuk mengajukan keluhannya. Bibi, wanita itu tidak lain hanyalah seorang idiot. Bagaimana kamu bisa menjaganya untuk menyembuhkan Paman? Kondisi fisik Paman sangat penting, tidak mungkin ada ruang untuk kesalahan. Wanita itu tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan, jadi begitulah. Pasti alasan jahat mengapa dia begitu bersikeras untuk tinggal. Selsi menarik siku Nyonya Presiden dan menggerutu seperti gadis kecil. Nyonya Presiden tersenyum dengan baik hati mendengarkannya. Aku sudah tahu dia tidak tahu obat. Lucky sudah memberitahuku semua ini sebelum dia memintanya untuk datang ke sini. Jadi, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Selsi mengerutkan kening. Karena dia tidak tahu obat, mengapa Bibi setuju dia ada di sini? Apa yang bisa dia lakukan? Kenapa kamu perlu tahu itu? Ini urusan orang dewasa, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nyonya Presiden jelas tidak ingin membicarakan hal ini dengannya. Namun, Selsi tidak puas. Dia menuntut secara terbuka, Bibi, aku tidak menyukainya, jadi Bibi harus mengusirnya. Dia menyakiti Kak Amel dan bertanggung jawab atas kematian Kak Agnes. Ditambah lagi, Bibi mengatakan dia bukan seorang dokter, jadi dia tidak boleh menjadi seorang dokter. Orang baik. Bibi, kamu harus mengusirnya, kita tidak boleh membiarkan dia tinggal untuk menyakiti orang lain. Dibesarkan oleh Nyonya Presiden telah menjadikan Selsi anak yang disengaja karena, apapun tuntutannya, Nyonya Presiden biasanya akan menghiburnya selama itu dalam kisaran yang wajar. Karena itu, dia berpikir ketika dia menyebut tuntutannya secara terbuka, bibinya akan menyerah pada tuntutannya seperti biasa. Lagi pula, ini hanya untuk mengusir wanita biasa. Yang mengejutkan dan membuatnya kesal, Nyonya Presiden menolak permintaannya. Sayang, ada alasan mengapa aku setuju untuk membiarkannya tinggal di sini. Aku tahu betul apakah dia orang yang baik atau tidak, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama tidak mengunjungi Bibi. Katakan padaku apa yang telah kamu lakukan. Selsi mungkin disengaja, tapi dia tidak bodoh. Dia mengerti bibinya sengaja mengubah topik pembicaraan. Dia adalah keponakan kesayangannya, jadi bagaimana dia bisa menolak permintaan sekecil itu darinya? Selsi merasa sangat sedih, tapi dia tidak menunjukkannya secara lahiriah. Secara bersamaan, kebenciannya terhadap Kinan dan tekad untuk mengusirnya telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, Kinan masuk ke lab dan memberitahu Lucky, masalah kita ada di sini. Lucky, yang berada di tengah penelitian, mengangkat kepalanya dengan waspada. Masalah apa? Apa maksudmu?
Kinan menatapnya dan menjelaskan, "Ketika aku datang, aku bertemu dengan seorang gadis bernama Chelsea." Lucky merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat mendengar nama Chelsea. "Kamu bertemu dengan Chelsea. Dia adalah seseorang yang sangat kuat karena ibunya adalah putri keluarga Dharmawangsa, bibinya adalah nyonya presiden dan bahkan keluarga Gustama tidak bisa dianggap enteng. Kudengar dia sedikit tiran. Dia menginjak-injak seluruh kota A karena tidak ada yang berani menjadikan dia musuh. Apa yang terjadi? Apakah kamu melewatinya?" Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.